Hati-hati di dalam pengerjaannya. Kemudian CPBP ini begitu dipasang, itu nggak begitu lama nanti langsung bisa dilalui oleh lintas. Jadi tidak perlu menunggu lagi. Target kami 3 sampai dengan 4 jam ini sudah selesai. Artinya ini untuk pengerjaan ini biar ini ya Pak ya, untuk arus mudik ya? Ya. Dikhususkan itu ya? Ya. Hari ini ada kegiatan apa ini Pak? Oke, terima kasih. Untuk malam hari ini adalah ada kegiatan pemasangan spring BP. Jadi di dalam pengerjaan suatu konstruksi jalan itu dilakukan pengaturan di luar. Dan ini adalah merupakan teknologi baru. Dan di sini adalah baru ini pertama kali di Jawa Tengah. Dan harapan kami nanti kalau ini bagus, nanti pembangunan itu akan lebih cepat, jadi tidak terkendala mengenai cuaca atau faktor yang lain, karena untuk pengecoran adalah di luar. Setelah seperti BP ini siap, maka dilakukan penggelaran di lapangan. Dalam penggelaran itu adalah ini untuk beberapa alat, ada kren, dan ada ini apa terhadap angkutan itu. Jadi kita juga harus hati-hati di dalam pengerjaannya. Kemudian CPBP ini begitu dipasang, itu nggak begitu lama nanti langsung bisa dilalui oleh lintas. Jadi tidak perlu menunggu lagi. Target kami 3 sampai dengan 4 jam ini sudah selesai. Dengan panjang berapa ini nanti? Untuk malam ini kita 48 meter. 48? Di sisi kanan ya? Di sisi kiri. Oh, di sisi kiri. Dari arah utara berarti? Dari arah utara, ya. Rencananya yang di sisi kanan gimana Pak nanti? Sisi kanan setelah sisi kiri selesai, kemudian sisi kanan setelah ada perbaikan yang ini apa, permukaan dasarnya itu, kemudian besok malamnya kita kerjakan lagi yang sisi kanan. Kemudian setelah itu ya langsung dibuka traffic. Dan kita juga di sini sudah berkoordinasi ya, dengan instansi terkait ya, seperti dari kepolisian, dari perhubungan, dari Telkom, kemudian dari PLN, kemudian ini ada dari Waskita. Ini adalah kita saling melengkapi di sini. Tujuan kami adalah untuk memberikan layanan yang baik bagi masyarakat di sini. Artinya ini untuk pengerjaan ini biar ini ya Pak ya, untuk arus mudik ya? Ya. Dikhususkan itu ya? Ya. Ya, harapan kami gini, arus mudik lebaran itu bisa berjalan dengan lancar gitu.